Ah, dasar anak-anak. Naruh kurung batang di sini. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bang? Kedebongan pisang kok di situ? Loh, katanya buat latihan mandiin dan nguburin jenazah. Iya, tadi udah latihan mandiin, terus udah dikubur segala. Terus yang gua kubur tadi apa ya? Astagfirullahaladzim. Barong! Jangan sih! Cukai! Gua ngimpi apa mati beneran ini ya? Nama gua. Berantakan banget. Kayaknya Bang Udin habis-habisan diajar malaikat sampai enggak ada bekasnya. Lo jangan buruk sangka sama orang yang udah mati. Siapa tahu dia diangkat ke tempat yang lebih mulia. Tuh. Kenapa? Pantesan hilang. Bang Udin udah diazab jadi cacing. Mungkin juga ya. Tapi kok cacingnya jadi banyak? Ya sama teman-teman Hansipe kali. Hah? Tantar. Nih, si Udin kemana nih? Nggak mungkin dia hilang begitu aja. Pernah denger cerita nggak, Bang? Ada mayat yang diacak-acak musang. Nyari apaan sih? Lu, Din. Udah lama? Udah. Lu, Din. Bukan, Tora Sudiro. Udin. Tuh, Udin. Buset, ludahin. Gua ngaku salah, Melodin. Gua met 3 kampret itu minta maaf sama lu. Maaf aja gak cukup, Bang. Lu jangan nyenggol begitu dong. Gua lagi kagetan nih. Abang belum pernah sih ngerasain dikubur hidup-hidup. Ya Allah. Din. Gua gak sengaja. Gak sengaja bukan berarti lepas dari tanggung jawab, Bang.